Alright guys, kembali lagi di channel Gila Logi bareng gue Gilang dan Yes. Kali ini kita bakal melanjutkan lagi Persija Jakarta Career Mode teman-teman. Di episode sebelumnya kita sudah memainkan 2 pertandingan di BRI Liga 1 teman-teman. Kita menang 0-6 lawan PSMS. Tapi setelah itu lawan Dewa United kita nggak bisa cetak gol teman-teman ya. Berakhir imbang 0-0 dan sekarang kita itu ada di posisi... Coba ya kita lihat ya, kita itu harusnya ada di posisi... Ya, posisi ketiga teman-teman dengan 4 poin dari 1 kali menang dan 1 kali draw ya. Di posisi pertamanya ada Persib Bandung, mereka dengan 6 poin, terus ada PSIM Yogyakarta. Dan untuk jadwal selanjutnya kita bakal main di AFC Champions League teman-teman ya, ngelawan Jeju. Ini adalah playoff ya, playoff untuk bisa lolos ke fase grup di AFC Champions League. Jadi semoga aja kita bisa lolos teman-teman. Dan seperti janji gua kemarin teman-teman, kali ini kita bakal membeli pemain yang sudah gua bikin kemarin votingnya. Dan dari hasil voting tersebut yang paling banyak dipilih itu adalah Rizky Ridho teman-teman. Jadi bakal gua beli Rizky Ridho di episode kali ini sama Sinan Bakis ya teman-teman ya. Sinan Bakis akan kita beli, kita coba tawar nanti kira-kira berapa nih harganya. Harusnya sih nggak terlalu mahal ya, kalau dilihat dari overall ratingnya mungkin sekitar 70-an. Ini scoutingnya belum ada ya, tapi gue bakal langsung beli aja deh karena si Yusuf Helal itu udah ditawar sama Norwich City teman-teman, 3.200.000 kita udah terima ya. Terus juga ada ini, gue delegate aja. Ada beberapa main juga yang kita lepas untuk dipinjamkan dan ada juga yang udah kita jual ya teman-teman ya. Terus juga kemarin gue udah beli 2 pemain muda, Ronaldo Kuate sama Hoki Caraka, karena kita ditargetkan untuk 3 pemain U20 ya guys ya, untuk di musim yang kedua ini. Oke, jadi langsung aja kita tawar. Yang pertama Rizky Ridho dulu ya guys ya. Ya sih market value nya 1.800.000, tapi kita coba tawar, siapa tahu bisa lebih murah lagi guys. Kita tawar di 1,2 ya, coba. Wah, 2.300.000 cuy. Anjir, kenapa jadi mahal banget? Coba di 1,5. Oke, nice. Yes, mau. Anjir, gampang banget ditawarin, cuy. Oke, langsung kita tawarin gaji, guys ya. Rizky Ridho gaji dia 1.800 guys. Krusial aja ya, kita bakal sering mainin Rizky Ridho sih pastinya. 4 tahun oke. Okay. Release clause nya kita kasih aja 2 juta. Oke, okay, terus gajinya, wait, gajinya 1.800, kita kasih 2.000 deh. Oke, okay, nice. Harusnya ini good deal ya teman-teman ya. Oke, okay, welcome Rizky Ridho, here we go. Resmi bergabung ke Persija Jakarta teman-teman. Ini dia. Agak kurang mirip ya mukanya di sini ya Rizky Ridho guys. Oke, ini pembelian ketiga kita berarti di musim ini guys. Setelah Hoki Caraka dan Ronaldo Kuate. Ini dia Rizky Ridho teman-teman. Coba kita lihat ya, harusnya sih good deal ya guys, 1,5 B lah dapatnya. Bahkan A teman-teman. Dan overall rating dia 66. Lumayan lah, Ferrari 65. Tapi ya Ferrari lumayan berkembang juga ternyata guys. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan menawar calon striker baru kita, yaitu Sinan Bakis dari FC Andorra. Let's go guys. Waduh. Wah, langsung release close 2 juta cuy. Oke deh. Mereka nggak mau tawar-menawar guys, mereka maunya langsung dibayarin release close-nya 2 juta, tapi nggak apa-apa lah 2 juta kita masih punya duit banyak guys, 36 juta transfer budget kita. Oke, ini dia Sinan Bakis. Kita coba lihat dia minta gaji berapa nih guys. Rotation. Oh, jangan rotation dong. Krusial aja, krusial. Kita kasih 3 tahun.
Oke. Release clause-nya kita coba di 3 juta ya. 2 juta. Jangan dong, jangan terlalu murah. Wah, dia minta gaji berapa, guys? 4.000. 5.000 mau enggak ya? Oke, nice. Mau guys. Here we go, teman-teman. Akhirnya ini dia penyerang baru untuk Persija Jakarta. Sinan Bakis, teman-teman, yang akan menggantikan Abdullah Yusuf Helal, teman-teman ya. Cuman gua enggak tahu nih Yusuf Helal sukses enggak ininya negosiasi sama Norwich soal gajinya. Kalau enggak sukses ya kita coba nanti mungkin cari klub lain atau kita pinjamkan Yusuf Helal, teman-teman ya. Here we go, teman-teman. Sinan Bakis dari FC Andorra resmi bergabung bersama Persija Jakarta. Dan kita bisa mainin langsung nih dia berarti ya di Champions League. Oke, cuma 68 tapi guys. It's okay lah. Wah. Bad negotiation ternyata ya. Harusnya 1, kita bisa dapat di 1,2, cuman tadi enggak mau guys, timnya udah enggak mau negosiasi lagi. Oke, ini berarti Matsumura, Sananta sama Jordi Amat kita skip dulu guys. Oke, nanti kalau misalnya kita butuh pemain lagi kita bakal beli ya. Langsung nih guys, kita bakal main di FC Champions League. Kita langsung masukin aja 2 pemain tadi yang baru kita beli ya. Sinan Bakis dan juga Rizky Ridho. Rizky Ridho di sini deh. Yusuf Helal masih ada guys, cuman tinggal nunggu deal aja nih di si Yusuf Helal ya. Birul. Kita ada Ronaldo Kuateh, Oki Caraka, wah. Banyak opsinya guys ya. Oke, kita mainkan Zulfiandi. Wah, Witan. Witan lagi jelek, cuy. Kita coba mainin Ronaldo Kuateh kali ya. Tapi Witan tetap kita bawa, guys. Behrens, waduh. Rizky Ridho. Hanif Syabandi. Aduh, agak bingung guys bawa pemainnya ya. Kipernya Cahaya Supriyadi, Rivaldo Ferre, Ronaldo Kuateh. Oke deh, gini dulu guys ya. Gini dulu deh. Informasinya gini dulu guys. Ronaldo Kuateh main atau Witan dulu deh. Witan dulu deh. Witan dulu main. Kermencik, Rico, Konate, Sarian, Zul, Juan Wayu, Kudela, Ansamu, Firza Andika. Come on. Playoff di AFC Champions League, teman-teman. Semoga aja kita bisa lolos ya ke fase grup. Oke, ini dia Michael Kermencik cetak 4 gol dari 3 pertandingan terakhir. Semoga di pertandingan ini dia gacor juga guys ya. Kita main di kandangnya Jeju dulu ini kayaknya. Kayaknya home away deh. Let's go. Tantangan baru, teman-teman. AFC Champions League. Targetnya sih masuk sampai semifinal ya, teman-teman ya. Tapi kalau bisa juara kenapa enggak? Let's go, teman-teman. Ini dia playoff Liga Champion Asia, teman-teman. Semoga saja kita bisa lolos dan targetnya itu sampai semifinal, guys, minimal. Kalau bisa sampai ke final dan juara kenapa enggak ya. Oke, nice. Waduh, langsung keserang cuy. Witan. Sari Nabi Manyu. Oke. Kermencik, let's go. Shoot langsung Kermencik. Tenangan penjuru. Witan Sulaiman dong. Let's go Kermencik. Michael Kermencik masih gagal. Kudela. Oke. Sarian Abimanyu shoot langsung. Masih mengenai pemain lawan. Berbahaya kali ini Jeju membangun serangan. Coba counter attack, ada Dodi. Yuri.
Firza, nice. Witan Sulaiman, masih Witan. Oke, Firza Andika. Nice, Witan Sulaiman. Kermencik. Aduh. Oke, bagus guys, bagus guys. Percobaan yang bagus ya guys, kerja sama tim yang sayangnya masih belum bisa menghasilkan gol. Lee Changmin, Etemi. Waduh, lepas. No, Andri Tani, nice. Astaga, panik guys, panik guys. Oke, mencoba membangun serangan Lee Changmin kali ini. Kim Yong Jae. Santai aja guys, agak sedikit bertahan, kita tunggu aja. Counter attack seperti biasa. Ke bawah, oke, Firza atau Witan. Witan Sulaiman, nice. Itu kosong sih. Aduh. Sebenarnya nggak dapet sih. Zulfiandi. Kudela. Nice. Witan. Rico. Oke, Kermencik, nice, Kermencik, let's go. Michael Kermencik guys, 0-1, come on. Persija Jakarta mencuri 1 gol dari Jeju United. Nice banget, nice banget, nice banget. Eder Rico Simanjuntak, Konate. Oke, Kermencik lepas dari kawalan dan berhasil menjebol gawang Jeju United, teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Oke. Pelan-pelan Jeju United coba bermain possession, masih gagal. Oke, dapet dong. Rico Simanjuntak padahal larinya kenceng guys ya, tapi it's tapi suka nggak dapet bolanya cuy. Rico Simanjuntak, Hansamu, Sarian Abimanyu, Witan, Konate. Aduh, nggak dapet. Berbahaya kali ini Etemi. Ring. Masih ring. Oke, Ondris Kudela. Witan Sulaiman. Oke. Babak pertama berakhir, teman-teman. Dengan keunggulan tipis Persija Jakarta 0-1 lewat golnya Michael Kermencik. Lanjut guys, babak kedua guys ya. Wah, Kermencik kayaknya perlu diganti. Oke, nice 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 nice, langsung serang Konate. Dapat, oke, Kermencik, positioning Kermencik. Dapat Kudela, mantap. Rico sih perlu diganti guys kayaknya. Nah, Andri Tani, nice. Oke, Kermencik, 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 Kermencik. Tiang jauh. Witan Sulaiman. Nah, dapat. Waduh, duh, duh, duh. Ramai banget yang jagain. Nice. Oke. Rico Simanjuntak. Come on. Padahal udah mau gua ganti Rico Simanjuntak guys, malah cetak gol dia cuy. Oke, Rico Simanjuntak ya. Itu Hansamu ya, Hansamu overlap tadi ya. Maju ke depan dia cuy. Ntar guys, gua ganti dulu ya Kermencik. Kita masukkan, ini dia penyerang baru Persija Jakarta, Sinan Bakis teman-teman. Here we go.
Kita lihat guys, apakah bisa mencetak gol debut. Sinan Bakis, Sinan Bakis, aduh. Awas. Kudela. No. Nice. Aduh, ngeri. Ah, Sinan Bakis. Masih adaptasi dulu deh guys ya. Sabar guys, sabar guys. Oke, kasih. Witan, Sinan Bakis. Nice, Sinan Bakis. Tendangan pertamanya. Offset gak sih? Astaga. Malah penalti, cok. Gak dapet bola itu. Anjir, padahal itu maksudnya bukan nyeleding itu guys ya. Bentar guys, gue ganti pemain dulu ya. Maksudnya tadi ya sudahlah, bolanya nggak dapet malah kena kaki coy. Let's go kiri. Aduh, salah nebak guys, tumben ya. Oke, 2-1, 2-1. Masih unggul, masih unggul. Yang penting jangan kebobolan lagi guys. Fallon Etemi. Kuate masuk sama Hanif Syabandi. Aduh, gitu sih Konate. Konate juga kayaknya staminanya habis cuy. Aduh, stamina udah sekarat banget nih. Nah, nice. Aduh. Gak dapet bolanya, cuk. Sit. Astaga, sit. Ya ampun, malah kartu kuning nih pemain gue nih. Tuh, tinggal 2 menit cuy. Kayaknya Sinan Bakis gak cetak gol debut ini guys. Habis, oke. Okay. Gak apa-apa guys, yang penting menang ya. 1-2. Bekal yang ya lumayan lah. Terus kita menang guys. Walaupun ini mainnya di kandang lawan ya. Oke, ini dia Abdullah Yusuf Helal resmi meninggalkan Persija Jakarta teman-teman, bergabung ke Nottingham Forest cuy. Nottingham Forest bukan sih, oh Norwich ya, dengan 3.200.000. Good deal sih harusnya ya, lumayan lah, C lah ya, harusnya kita bisa dapat 4 jutaan tapi nggak apa-apa. Secara offline rating sebenarnya masih bagusan Yusuf Vela ya, cuman ya Sinan Bakis juga masih bisa berkembang guys. Kayaknya kita mainin satu musim udah bisa mengimbangi sih secara over rating. Oke, next pertandingan kita bakal ketemu PSS Sleman teman-teman di BRI Liga 1 lagi, baru nanti jadwal untuk di Liga Championsnya kapan guys. Oh masih lama ya. Eh wait, oh langsung lolos guys ternyata. Gue kira home away cuy, ternyata langsung lolos guys. Oke, berarti ini gue bakal mainin timnas juga, nanti bakal ada di series timnas namanya. Kita bakal lawan Meksiko, terus lawan Thailand, habis itu ketemu sama Persipura Jayapura, baru kita, wah udah masuk fase grup berarti. Coba kita lihat ya. Oke teman-teman, ternyata mainnya cuma satu pertandingan guys ya di playoff. Gue kira bakal main home away loh guys, soalnya tadi kita main di kandang mereka kan. Oke, kita berhasil lolos dan kita tergabung di grup F bersama Ulsan Hyundai, Port FC, Hagel FC, dan ada Persija Jakarta. Coba kita lihat ya grupnya. Di grup A ada Al Ghorofa, Al Hilal, Sabab Al Ahli, sama Air Force Club. Di grup B ada Al Duhail SC, Sepahan FC,
Pakhtakor FC dan Al Shabab. Di grup C ada Al Rayyan, Wulad Khuzestan, Sharjah FC sama Ahal FC. Di grup D ada OK. Kita bisa ketemu sama Ronaldo ya. Tapi di mungkin kalau udah masuk ke fase knockout, guys. Al Nasr, Al Jazeera, Mohun Bagan sama Istiqlal. Di grup E ada Al Sadd, Al Ittihad, Bengaluru, Al Wehdat. Dan di grup G ada Kawasaki Frontale, Batum United, United City, MacArthur FC. Wah, banyak juga nih ya grupnya ya. Grup A Kashima Antlers, Wuhan Ritowns, Kichi SC, Buriram United. Grup I Gamba Osaka, Melbourne City, Lion City Seller, FC Seoul. Grup J nya ada Jeonbuk Hyundai, Shanghai Port. Wah, ini grup neraka sih guys, bisa dibilang yang grup J ya. Johor Darul Tazim sama Sydney FC. Oke, semoga aja kita bisa lolos dari grup F, teman-teman. Ya paling Ulsan Hyundai sih yang agak cukup berat ya guys ya untuk dilawan, tapi semoga aja kita bisa lolos, bisa poinnya lebih banyak daripada Port FC atau AAGL FC. Ini tim mana ya? Oke, itu dia, kita sudah masuk fase grup ternyata teman-teman di AFC Champions League. Selanjutnya kita bakal ke BRI Liga 1 dulu menghadapi PSS Sleman, teman-teman. Let's go, kalau gitu kita langsung gas ya. Gua mau mainin langsung, coba si Sinan Bakis nih, kita coba jadiin starter nih. Tadi belum kelihatan ya guys, mainnya cuma bentar. Ronaldo Kuate, Rizky Ridho. Serius sih, ini bagus sih guys. Kudela coba gue istirahatin dulu ya. Ferrari, kita coba duetin Ferrari sama Rizky Ridho, teman-teman. Terus gue mau mainin Zanadin, Ano Behrens, Bakis starter, Rico. Oh Rico, tadi Rico bagus cuy. Konate kita ganti sama mana sih? Ronaldo Kuateh mana? Ronaldo Kuateh. Oke, gini aja guys. With Konate. Kita harus bawa ini sih. Kita harus bawa si Zulfiandi sih. Oh sama Kermencik guys, Kermencik belum dibawa ya. Waduh, jadi bingung gini ya kalau banyak pemain. Hoki Caraka, Kermencik dulu deh. Begini aja guys, let's go. Kipernya lupa gue ganti ya. Kipernya Andri Tani. Waduh lama nih gue setting-setting begini guys. Oke, Andri Tani main. Let's go. Pertandingan menghadapi Sleman ya guys ya. Langsung kita gaskan. Kita cobain Sinan Bakis jadi starter. Seperti apa? Kah akan langsung gacor teman-teman? So let's go teman-teman. Kita kembali lagi ke BRI Liga 1 guys ya. Kali ini kita main di kandangnya Sleman cuy. Dengan membawa 3 pemain baru guys. Sinan Bakis, Ronaldo Kuate sama Rizky Ridho kita mainin. Hampir tuh bisa lolos guys, hampir aja barusan. Freddy dapat, mantap. Rico Simanjuntak kasih ke kanan, Zanadin Faris bagus. Rico, Sinan Bakis, handball sit. Firza Andika, bisa yuk Firza. Kurang kencang sedikit. Sinan Bakis, Behrens dong. Behrens, aduh, gak kencang sundulannya cuy. Firza, Behrens, Ronaldo Kuate. Jelek banget. Kiper, oke, Andri Tani keluar dari sarangnya teman-teman. Oke, Hanif. Nice. Zanadin Faris. Yuk, tenang penjuru yuk. Bisa dong. Bakis. Lagi dong, lagi dong.
Sinan Batis. Dua kali. Ini sekali lagi gol nih biasa nih. Alah malah enggak dapat. Dapat Bakis. Barnes. Oke, Freddy. Hanno Barnes. Astaga. Enggak on target, cuy. Nice guys, nice guys. Udah 5 shot on target ya, peluang kita udah banyak. Tapi belum ada yang jadi gol. Rico. Zanadin. Barnes, Zanadin lagi. Barnes. Oke, Barnes. Handball shit. Ah, handball gua ya. Kira handball musuhnya, cuy. Nice. Sinan Bakis. Barnes, yes. Come on. 0-1 guys. Oke. Gol. Hampir tadi Sinan Bakis cetak gol guys ya, teman. Masih bisa ditepis, ternyata untung saja ada Hanno Behrens menyambut dari belakang. Mantap. Ayo kita tinggal menunggu aja nih Sinan Bakis cetak gol, teman-teman. Udah bagus nih peluang dari tadi udah banyak guys. Irham Mila mulu guys, lewat kanan mulu ya Sleman nyerangnya. Nah baru nih dari kiri. Ih, gak dapet Freddy. Oke Ferrari. Corner kick. Dapet sih. Rico Simanjuntak guys, kalah sundulan. Gua kira dapet coy. Lihat ya, Rico Simanjuntak di situ. Ya ampun, itu Andri Tani juga bolanya pelan padahal. Oke, imbang guys, satu sama. Aduh, padahal tinggal menit-menit akhir ya babak pertama. Oke guys, kita coba babak kedua. Ayo dong, Bakis cetak gol. Hanif Syabandi, Firza Andika, Ronaldo Kuate. Gagal Sinan Bakis menggocek-gocek Hanif Syabandi. Aduh, gak dapet cuy. Nice Hanif. Oke. Disodok-sodok. Ayo bisa yuk nih. Gol nih guys. Kencengin aja sedikit. Let's go. Come on Firza Andika guys. Percobaan kedua berhasil. Tendangan bebas. Tadi yang pertama masih kena tepis guys. Tapi ini tendangan kedua ya guys ya. Sudah kita perbaiki dan berhasil jadi gol cuy. Manis gile, tipis banget ya. Kipernya nggak tidak bisa menjangkau guys. Oke, berbalik lagi keadaan 1-2 cuy. Ambali Tolib ke belakang, ada Kevin Gomez, Fredian Wahyu. Oh, mantul bolanya cuy. Jonathan, nice Freddy. Rico Simanjuntak, Zanadin, Sinan Bakis, Zanadin, Rico, Rico, Sinan Bakis, anjir, mau nendang nggak?
bisa cuy. Hanif Syabandi mantap. Oke, asis nggak apa-apa dah. Astaga, gagal. Ke belakang, bagus Nirwanto. Tidak offset Irhamila. Irhamila coba crossing apa shooting tuh tadi. Offset nggak sih? Offset nggak sih? Anjir nggak offset cok. Oke, ganti pemain dulu guys. Behrens harus diganti ya. Zulfiandi masuk. Ronaldo Kuateh, kita masukin Nico sama Firza Andika ya. Let's go. Minimal kita tahan guys. Kalau nggak bisa cetak gol lagi, minimal kita tahan guys ya. Si Firza Andika sih abis cuy, dari tadi diserang lewat kanan mulu. Wits, lagi-lagi Andri Tani menyelamatkan. Andri Tani, oke, sabar dulu, sabar. Rico, waduh, jangan kayak gitu dong, kesalahan-kesalahan di menit-menit akhir. Oke, Rio Fahmi, bagus. Gak apa-apa, tenangan penjuru. Aduh, ngeri banget cuy, Rico Simanjuntak lagi yang di situ. Zul, Nico, Zul, lepas Zul, come on. Sinan Bakis, gila kerjasama yang luar biasa teman-teman. Sinan Bakis, gol debut untuk Persija Jakarta. Zulfiandi, Zanadin, Sinan Bakis. Gokil. Lihat Zul, crossing. Ditarik. Sundul ke belakang sama si Zanadin Faris guys. Dan itu dia finishingnya Sinan Bakis, on point banget. Let's go. Eits, dapat lagi nih. Nice. Oke. Nah. Betar. Aduh, offset. Sayang sekali offset, guys. Udah sih, guys. Ini menang, guys, ya. Udah tinggal 5 menit lagi, cuy. Bisa nambah satu lagi nggak nih? Aduh nyangkut. Bisa nih satu lagi yuk, kesempatan terakhir. Rico, Rico Simanjuntak. Aduh Rico dapat. Offset dong. Belum habis cuy. Oke, nice. Come on. 3 poin berhasil kita curi dari markas Sleman teman-teman dan Sinan Bakis ya. Gol perdananya untuk Persija Jakarta. Oke, kayaknya gua bakal mainin cuma 2 pertandingan aja guys di episode kali ini. Selanjutnya kita bakal lanjut ke beli-beli pemain guys ya, karena ini udah di hari terakhir untuk bursa transfer teman-teman. Coba kita advance, apakah ada pemain-pemain kita yang mau dibeli lagi sama tim lain guys. Rio Matsumura sih 67 ya. Posisi bisa dia main cam, RW atau LW. Ramadan Sananta, Juri Ahmad. Kayak Sananta kayaknya enggak, Jordi kayaknya enggak. Matsumura kayak kita gaskan aja guys ya. Gimana guys? Dengan 1.100.000. Berarti kita harus tuker sih. Coba kita tuker ya. For transfer player swap coba.
Ketuker sama winger siapa, guys? Alfrianto Nico. Tapi Alfrianto Nico juga bagus. Bingung gua, 1 2 3 4. Defender deh. Coba defender. Dodi Irawan ya. 1 juta, kita kasih 1 juta sama Dodi Irawan. Wah, dia maunya sama Hoki Caraka dong. Tahu aja yang punya potensi. Jangan. Gua tawar di 950 deh. Mau enggak? Oke, nice, mau. Duh, berarti harusnya bisa lebih murah, guys. Kita ambil deh Rio Matsumura ya. Untuk menutup bursa transfer di awal musim ini, guys. 2 tahun, oke, gas. 2 juta. 1.700.000, oke. Release clause-nya ke 3.100. Gua tawar. Jangan mahal-mahal dong. 3.100. 2.800 deh. Ayo, mau enggak? 3.100. Oke, 2.900 deh. Gua naikin lagi. Oke, aman. Oke, ini dia, guys. Pemain terakhir yang kita datangkan ya, teman-teman, untuk Persija Jakarta ada Rio Matsumura. Yang juga lumayan banyak yang voting ya. Jadi gua ambil aja, jadi 3 pemain sesuai dengan voting, ada Sinan Bakis, Rizky Ridho sama Rio Matsumura. So here we go, teman-teman. Sayap baru kita, teman-teman ya, karena kita butuh agak lumayan banyak pemain, butuh pemain-pemain pelapis juga untuk di main di Liga Champion, guys. C, oke lah. 68. Lumayan, guys, lumayan, guys. Oke, tinggal 8 jam lagi nih, ada yang ditawar Reza Aditya. Ada yang mau, cuy. Eh dong, pemain muda nggak apa-apa dah, pinjam-pinjam aja. Termencik. Wah, jangan dong kalau termencik. Jangan, guys, termencik mau masih jadi pemain andalan kita ya. Nggak ada lagi sih kayaknya nih. Dodi Irawan, oke, okay. Dodi Irawan. Kalau Dodi Irawan gue kasih. Delgate. Oke, okay. Kasih aja, guys. Daripada dia nggak pernah dimainin juga kan. Tidak ada kelanjutannya lagi nih. Oke, kelar, guys. Oke, guys, karena jadwal selanjutnya itu ada international friendly timnas Indonesia lawan Meksiko, jadi untuk episode kali ini gue bakal stop dulu sampai di sini aja, teman-teman. 2 pertandingan tadi udah kita lewatin, berhasil lolos di playoff untuk Liga Champions Asia, dan baru saja kita mengalahkan Sleman ya, 1-3, guys, 1-3. Dan kita juga udah mengamankan 3 pemain baru untuk Persija Jakarta, Sinan Bakis, Rizky Ridho, dan juga Rio Matsumura sesuai dengan hasil voting yang udah gue bikin kemarin di YouTube gue ya. Thank you buat teman-teman yang sudah voting, dan
Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share kalau kalian suka dengan video yang ini. Dan tentunya jangan lupa di subscribe teman-teman. Kasih komen-komen juga gimana menurut kalian nih performa dari pemain-pemain baru kita ya. Yang belum kita cobain itu si Rio Matsumura karena baru join. Mungkin next episode kita bakal cobain Rio Matsumura seperti apa nanti permainannya. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya Persija Jakarta. Bye-bye.